Halo, bertemu lagi dengan saya di channel Dunia Mesin Jahit. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tentang tutorial lubang kancing Singer 900. Sebenarnya, mesin jahit Singer yang digital itu hampir sama cara penggunaan lubang kancing. Biasanya, perbedaannya itu dari pemilihan motifnya aja. Kalau misalkan teman-teman ada yang pakai mesin jahit Singer digital, tipe yang lain, misalkan 7640 ataupun tipe-tipe yang lain, coba simak video kali ini. Dan kalau misalkan teman-teman pakai yang lubang kancing 4 langkah, saya sudah buat lubang kancing 1 langkah tutorialnya. Bisa dicek di deskripsi. Dan lubang kancing 1 langkah yang biasa, nanti saya kasih link deskripsinya. Teman-teman bisa cek di sana. Nah, kali ini saya akan membuat lubang kancing yang 1 langkah mesin jahit digital Singer 900. Jangan lupa tonton videonya sampai habis biar teman-teman juga paham cara penggunaannya. Oke, kita tutorial untuk membuat lubang kancing di mesin jahit Singer 900. Nih, untuk membuat lubang kancing, pastikan sepatunya ganti pakai sepatu yang putih ini. Nanti di sini seperti biasa tempat penyimpanan kancing ya. Nanti kancing disimpan di sini, dirapatkan, hasil lubang kancing menyesuaikan tergantung kancing yang disimpan di sini. Kalau kancingnya itu kecil ya hasilnya nanti ukurannya kecil, besar ikut besar, jadi nggak perlu ngukur seberapa besar kancing dan seberapa besarnya lubang kancing. Ini udah otomatis menyesuaikan. Terus tinggal dipasang seperti biasa ke besi yang ini. Udah dipasang ya gini. Terus untuk motif, motif jahitan pakai lubang kancing di sini itu ada di nomor 0. Ini lubang kancing. Dan di sebelah kanan sini ada petunjuk push. Jadi ada push, semua mesin jahit itu harus menggunakan push, terkhusus yang satu langkah seperti yang 900 ini. Oke, ini udah dipasang ya. Coba lihat ke sini lagi. Untuk motif lubang kancing di sebelah kanan itu ada petunjuk push diturunkan ke bawah. Ini pushnya. Jadi pastikan gini dulu. Ini kan di atas ya. Turun ke bawah, dekat yang putih ini, bawa ke belakang gini. Simpan di belakang yang putih. Posisinya simpan di belakang yang putih seperti ini. Sekali lagi saya ulang, turun ke bawah, dorong ke belakang, simpan di belakang yang putih ini. Yang ini ya, ya. Dah. Sekarang kita jalankan. Tinggal di start. Iya, ini udah otomatis sendiri. Nanti kalau udah beres berhenti sendiri. Misalkan mau bikin lubang kancing lagi, kan kayak kemeja itu ada beberapa lubang kancing. Tinggal dorong lagi aja gini. Tekan lagi. Ini
mesin digital, pembuatan lubang kancing ya hampir sama kurang lebihnya. Terus turunkan ke bawah. Dah, paling gitu. Jangan lupa like, share, dan subscribe.